Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bersama vlog saya Indro WBL. Jangan lupa inding-indingnya. Inding-inding-inding. Nah, itu ya. Ditekan itu ya tombol loncengnya. Nanti akan ada updatean terus dari video-video saya ya. Seputar CNC dulu ya untuk sementara ini. Saya terlanjur nyebur nih, terlanjur nyemplung ke dunia CNC mania. Ini lur, ini bisa untuk buat buok box speaker ya. Nanti ini CNC dengan biaya yang sangat murah sekali lur. Murah sekali dalam arti kita harus mengerti dulu lur ya, murah itu dalam arti yang gimana ya. Itu kalau CNC menurut saya ada 3 tingkatan lur ya. Itu ada tingkatan. Ini yang saya pakai ini adalah tingkat yang paling bawah ini ya. Kalau orang India bilang itu kasta terbawahnya ya ini. Ini CNC dengan kasta terbawah, pakai bearing ya. Untuk di kasta di atasnya itu ada SBR. Kalau menurut saya yang paling tertinggi itu kastanya itu HGR ya lur ya. Jenis relnya ya, jadi nggak pakai bearing seperti ini. Nggak pakai, nggak ada ini bearing, ini nggak ada, ini diganti rel yang itu ya, linear itu ya. Itu ada yang bulat, ada yang model kotak ya, ada yang model kotak. Jadi teman-teman jangan salah sangka dulu, itu CNC murah itu yang bagaimana, CNC mahal itu yang bagaimana. Itu nanti ditentukan dari part-partnya ini ya. Part-partnya ini. Jadi ada yang separuh triplek itu seharga 10 juta atau 15 juta, atau ada yang 50 juta atau ada yang 150 juta ya. Itu dilihat dari konstruksi serta pembuatannya lur. Jadi kalau pembuatannya ada gadak seperti saya ini ya, tentunya biayanya sangat murah lur. Karena semua yang saya pakai ini besinya langsung dari toko, terus saya potongin ya kan, terus langsung saya pakai gitu aja. Mengapa ada CNC yang mahal sekali meskipun dia itu rakitan? Dia itu sistemnya pengerjaannya nggak seperti ini lur. Jadi dari toko itu ini diproses lagi nih. Diproses lagi seperti bentangan ini dengan ini ya, untuk Y aksisnya ini ya, ini diproses lagi ya, diluruskan. Ini kalau kita beli besi hulu lur, kalau dari toko itu kembung ya, sebagus apapun itu tetap mengembung. Kalau kita ukur pakai dial, wah ini kacau balau ini ya, sangat kacau balau ini. Makanya ada yang pengerjaannya itu rumit, biasanya dipatok dengan harga yang tinggi tapi dengan kualitas yang cukup lumayan, bukan lumayan lagi, sudah istimewa gitu lur. Ini kalau diukur pakai dial, waduh saya nggak bisa bikin CNC lur. Sayang, soalnya nggak punya dial, juga nggak punya alat untuk meratakan ini ya. Jadi untuk meratakan ini saya nggak ada gitu lur. Jadi ini harus diratakan dulu di dial lagi. Kalau sudah oke, baru kita pasang kayak gini. Kalau dari toko potong terus bikin kayak gini ya, ya bisa. Tapi untuk akurasi sama rigidnya itu ya, itu yang kurang ya, kurang memenuhi syarat lah. Dan nanti kalau ketemu mesin kayak gini serupa tapi dengan pengerjaan yang saya sebutkan tadi, itu hasilnya yang sangat berbeda. Itu ya lumrah sekali lur ya, dari harga ongkos jasanya aja sudah beda jauh sekali ya, sangat jauh. Jadi kita harus mengerti dulu CNC yang mahal itu yang bagaimana, CNC murah itu yang bagaimana. Jadi jangan asal ngebilangin oh itu mahal, yang ini murah, yang gitu loh ya. Jadi kita lihat-lihat dulu, lihat-lihat dulu untuk CNC-nya. Oke, untuk Y axis itu sendiri itu ada juga yang bikin, kita beli langsung itu bisa, nanti nomornya ada, saya cantumkan. Untuk pembelian stepper, mau yang bekas atau yang baru ya, nanti akan saya cantumkan nomornya sekaligus link tokonya lur ya. Ada beberapa teman yang sangat recommended dari saya, nanti saya hanu. Buat teman-teman yang bikin plasma, nanti ada juga linknya untuk pembelian part-part plasma. Untuk gantry juga ada,
gantry seperti ini ya. Nanti kalau nggak mau repot bikin sendiri, nanti ada saya kasih linknya untuk nomornya ya, nanti bisa dibaca di deskripsi video. Oke, tentunya rekom dari saya itu amanah ya Lur ya, amanah. Itu memang orang-orang yang saya kenal di dunia persensian. Gitu Lur. Oke, untuk sementara saya kira sudah mengerti kenapa CNC itu bisa murah bisa mahal. Jadi kalau yang mahal sekali itu memang pengerjaannya itu luar biasa, istimewa Lur ya. Jadi ada yang merasa tertipu itu tidak sebenarnya Lur ya. Sebenarnya tidak, dia kurang pengetahuannya, kurang di bidang CNC. Jadi kita maklumi saja. Gitu ya Lur ya. Biar enggak kena tipu untuk CNC itu bagaimana? Tadi penjelasan yang sudah saya uraikan. Untuk itu teman-teman kalau bikin CNC paling murah ya seperti ini ya, kita beli part, kita beli uruh dari toko, langsung kita potongin, langsung kita las, langsung kita pasang gitu aja ya. Untuk urutan liniernya kalau mau, untuk reelnya sudah saya sebutkan tadi, silahkan untuk teman-teman membeli di toko, nanti saya kasih linknya ya. Oke, sekian dulu dari saya. Sementara ini kita akan lanjut lagi untuk bikin ini ya Lur ya, buat dudukan itu ya, dudukan dinamonya ini. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.